Anak ini terpleset di gedung yang sangat tinggi. Dia memanggil-manggil ibunya. Pas mau diambil sama bapaknya, anak itu malah terjatuh nih guys. Tapi untung saja anak itu tidak jatuh sepenuhnya. Dia bergelantungan sama antena. Pas dia bergelantungan di antena, anak itu jatuh lagi. Tapi untungnya ada tali yang sangat panjang nih guys, sehingga membuat anak itu tidak terjatuh. Dan anak ini terus-terus memanggil ibunya. Ternyata ibunya ini lagi pingsan nih guys. Dan untung saja ibunya itu langsung bangun dan melihat anaknya sedang bergelantungan gitu. Ibunya ini langsung kaget dong, dan dia langsung mengambil anaknya yang sedang bergelantungan di tali. Pas ibu mau mengambil anaknya, tapi tangannya gak cukup nih untuk menggapai anaknya itu. Ibu itu terus berusaha dong untuk menggapai anaknya. Tiba-tiba ada pipa yang mau jatuh terlepas gitu. Karena anak ini badannya berat, akhirnya pipa itu terjatuh nih guys beserta anak itu.